Mas Devri yang pada akhirnya mampu menenangkan Siva. Dia ingin membuat Siva percaya lagi kepadanya, sehingga dia ingin mencari bukti bahwa selama ini dirinya tidak bersalah dan apa yang dia katakan itu benar adanya. Bahkan dari situ, Mas Devri sendiri kini mulai ingin mengetahui siapa sebenarnya pelaku dibalik dari keretakan rumah tangganya dengan Siva selama ini. Dia akan mengawali dan mencari tahu dari kafe di mana ada orang yang menawari mencuci bajunya.